Halo guys, ketemu lagi di channel Tony Dadia, channel belajar fotokopi. Hari ini aku akan membagikan tutorial cara fotokopi satu berkas 20 rangkap. Contohnya kayak begini ya guys. Nah ini 20 rangkap guys. Nah, dengan metode finisir, itu artinya sudah tersusun, tinggal di staples aja. Oke guys, simak videonya ya. Seperti biasa, saya sudah berada di depan monitor layar mesin fotokopi. Yang pertama, kita pilih kertas dulu. Kita pakai U2. U2 itu artinya PS atau F4. Lalu down. Kemudian kita pastikan kita klik finisher. Ini ya guys, kelihatannya guys, finisher. Lalu oke. Setelah itu kita atur kontrasnya, turunkan sedikit. Oke, setelah itu karena tadi 20 lembar berkasnya, jadi kita buat, karena 20 rangkap, jadi kita buat 20 guys di sini. Oke, satu berkas 20 rangkap dengan metode finisir. Oke guys, kita langsung letakkan berkasnya ke atas mesin fotokopi. Sini ya guys. Nah, sini guys. Oke. Oke guys, sekarang kita masukkan berkasnya ke dalam mesin fotokopi yang bagian atas guys. Oke guys, yang seperti ini ya guys. Oke. Cara megangnya begitu guys. Oke. Ini 20 rangkap ya guys. Biasanya ini untuk keperluan seperti soal, berkas-berkas, jadi banyak. Oke guys. Oke, dia sudah mulai keluar guys. Ini tinggal menyusun saja guys. Tinggal menyusun saja. Oke. Oke guys. Ini hasilnya guys. Nah, ini hasilnya guys. Oke. Sangat mudah ya guys. Oke guys, sekian dulu tutorialnya dari saya belajar fotokopi.